saya ingin sebenarnya orang-orang bicara prestasi Ganjar. Ya, apa capaian-capaiannya? Ya sama kita bicara capaian-capaian yang kita dukung Anies Baswedan. Coba Anda sebutkan apa coba? Pak yang menonjol dari Ganjar. Sebutkan satu saja. Provinsi peringkat 1, Provinsi Jawa Tengah. Skor 3,714. Status kinerja tinggi. Selama pengelolaan pemerintahan, governance menjadi satu nilai yang penting. Governance menjadi satu pedoman, sehingga kalau kita perencanaannya bagus, eksekusinya bagus, pengawasannya bagus, maka insya Allah juga akan punya hasil yang relatif akan cukup bagus. Maka mesti diberikan perhatian penuh, dan penghargaan ini bukan puncak ya. Penghargaan ini bagian dari apresiasi yang diberikan oleh pemerintah, yang mestinya nanti jauh lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, lebih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang the best dengan segala peralatan, metode-metode yang dipunyai termasuk pengalaman yang ada. Terima kasih lah buat kawan-kawan. Kita naik ke atas ya. Makasih, sukses ya. Mundur. Bapak senyum dong. Senyum, giginya kelihatan giginya. Mana giginya? Sambung. Ayo terus. Sambil jalan. Selamat ya, Mbak. Selamat. Bapak foto dong, Bapak. Iya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 1109 tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional beserta peringkat skor status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 pada 3 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota yang berprestasi tertinggi secara nasional. Provinsi peringkat 1, Provinsi Jawa Tengah, skor 3,714, status kinerja tinggi. Peringkat 2, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, skor 3,621, status kinerja tinggi. Peringkat 3, Provinsi Jawa Timur, skor
skor 3,613, status kinerja tinggi. Selama pengelolaan pemerintahan, governance menjadi satu nilai yang penting, governance menjadi satu pedoman, sehingga kalau kita perencanaannya bagus, eksekusinya bagus, pengawasannya bagus, maka insya Allah juga akan punya hasil yang relatif akan cukup bagus. Maka mesti diberikan perhatian penuh, dan penghargaan ini bukan puncak ya, penghargaan ini bagian dari apresiasi yang diberikan oleh pemerintah yang mestinya nanti jauh lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, lebih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang the best dengan segala peralatan, metode-metode yang dipunyai termasuk pengalaman yang ada. Makasihlah buat kawan-kawan. Kita naik ke atas ya. Ya Pak. Makasih, sukses ya. Bapak senyum dong. Senyum, giginya kelihatan giginya. Mana giginya? Sambung. Ayo terus. Sambil jalan. Berkunjung ke lorong-lorong wisata tersebut. Yes. Kenapa apanya? Karena kita masuk ke dalam itu memang dari...